Alhamdulillah pada hari ini saya dan istri berziarah ke makam Papa dan Mama di pemakaman keluarga di Cibulu Bogor. Ini makam Papa, ini makam Mama. Nah, pada hari ini adalah mengenang 4 tahun wafatnya Mama Hajah Tuti Setiawati binti Mujoko. Mama adalah sosok yang luar biasa sebagai insan, sebagai istri dan sebagai ibu. Seorang olahragawan sejati. Mama adalah atlet nasional juara tenis Indonesia yang mewakili Indonesia di Asian Games keempat di Tokyo tahun 1990-an. Ranking 1 petenis tunggal putri Indonesia tahun 1990-an. Setelah menikah berhenti main tenis, dia juga melanjutkan main golf dan berprestasi juga. Sebagai seorang usahawan, Mama adalah seorang kreatif, membuka bisnis mebel ukiran yang sangat diminati hingga maju. Kemudian setelah itu membuka bisnis floris. Wafatnya Mama pada 4 tahun yang lalu itu sangat memukul saya karena terjadi sehari sesudah wafatnya almarhum Karita, kakak sulung pertama. Pada 11 Januari 2017, saya dan Mama sedang duduk pagi di Jalan Bunga Mawar dan Mama yang sudah shock karena mendengar wafatnya Karita pada pagi itu secara mendadak tapi juga tenang di rumah menghembuskan nafas yang terakhir di samping saya. Ini suatu pengalaman traumatis yang sulit terlupakan karena tidak terbayangkan kehilangan dua orang cintai, kakak tua dan juga mama tercinta dalam 2 hari berturut-turut. Perlu waktu untuk menyembuhkan diri, tapi alhamdulillah pada hari ini bisa berziarah mengenang 4 tahun wafatnya Mama, membawa anggrek bulan dengan pelaksanaan Papa dan Mama. Ini anggrek bulan, satwa bunga puspa pesona Indonesia karena bentuknya sangat indah ya, sebut sebagai puspa pesona Indonesia. Nah, bunganya putih bulat seperti bulan ya. Ini adalah kesayangan kedua orang tuaku, jadi kami datang pada hari ini walaupun hujan di kota hujan Bogor. Semoga Papa, Mama, Karita dan Kak Teddy dipersatukan di Taman Eden, di Taman Firdaus yang dijadikan Allah SWT. Amin. Assalamualaikum ya Rabbul Alamin. Ya Papa, ya Mama.